Sahabat hutan rimba, saya Amir Klawit The Explorer. Dan tepat di belakang saya, di luar kandang seng ini, terdapat ekosistem hutan rimba yang sangat jarang dijamah. Dan beberapa minggu kemarin, viral di media sosial, masyarakat sekitar melaporkan melihat penampakan semacam Bigfoot atau manusia rimba. Nah, hari ini kita coba untuk mengeksplor, semoga kita dapat bertemu dengan manusia rimba tersebut. Yuk, ikutin. Wow, primitif. Pemirsa, memang auranya di hutan rimba ini nampak seperti alam di prasejarah. Contohnya, seumur-umur saya belum pernah melihat daun seperti ini sebelumnya di kehidupan saya. Ini apa? Cak Nyutu, Cak. Mamang. Ah. Oh. Kita bersyukur nian bisa dapat penampakannya. Ini dia ternyata manusia rimbanya. Jadi, Mang, sejak kapan jadi manusia rimba ini? Oh, ternyata pemirsa, beliau ini tidak bisa berbahasa kita, ya. Jadi agak nyamuk ini lah. Pedes, Yung. Baca kau nih. Bahasa Palembang. Baca lah, aku ini kan manusia biasa juga. Wong modern aku sebenarnya. Oh, jadi ngapu. Cak ini nih. Aku lagi mencoba lepas dari internet. Karena aku kuota sekarang mahal nih, Mang. Oh, itu makanya kau pakai Smart Friend Unlimited non-stop 24 jam. Itu kuotanya besar 6GB plus 6GB lagi kuota lokal. Oh. Dan bisa dipakai di seluruh aplikasi 24 jam. Wow. Anti potong-potong pulsa. Terus juga unlimited nelpon ke semua Smart Friend. Oh. Harganya temenan cuma 30.000. Wow. Unlimited non-stop, internetan bebas worry, gak ngadi-ngadi. Nah sudah, Cak itu untuk aku ini, Mali. Oke, kalau Cak itu aku pamit dulu. Iya, lagi lah, Mang. Ngomong-ngomong, lihat mana tadi aku ya? Nah, itu masalahnya, Mang. Aku lama di sini, karena gak tahu juga jalan keluarnya, Mang. Jadi? Ya sudah, Mang, tunggu gue ada yang nyemput, wong tim mana lah.